penontonnya dulu, katanya dari Malang ya? Iya. Ini juga dari Malang? Iya. Oh. Baik, tapi kita hari ini ada sepeda tinggi. Jadi coba boleh deketan saya lagi. Majuan boleh, majuan, Pak. Majuan, boleh. majuan lagi. Sepedanya ya. Tinggal aja. Ya. Sepedanya mau gua lihat justru, Rik. Oh, mau dibawa? Mau gua bawa. Oh, sini ya. Bawa satu coba sepedanya bisa enggak? Satu sepedanya aja. Dibawa. Bisa enggak? Di sepeda. Ini aja nih. Wow. Bisa, Mas? Hah? Bisa. Wis. Ini yang jemuran gua bawa. Waduh, sepeda. Ini Mas, coba yang putih aja nih. Wah, kita lihat. Wis. Masuk gang nyangkut portal nih. Oke, baik. Ini komunitasnya apa? Ini enggak boleh. Ada komunitasnya kan? Komunitas. Apa namanya? Komunitas sepeda tinggi Jakarta. Oke. Okay. Komunitas sepeda tinggi Jakarta. Ini tingginya berapa ya? Ini 2 meter. 2 meter setengah. Oke. Okay. Mungkin pertanyaan saya sama dengan pertanyaan penonton yang ada di sini juga ya. Iya. Tujuan hidup Anda buat ini apa ya? Anda kok menyusahkan diri Anda sendiri gitu? Kan sepeda dijual yang pendek-pendek. Anda tujuan apa? Anda mau maling jemuran orang atau tujuannya apa ini sebenarnya? Mencari kesenangan. Mencari kesenangan? Oh, mencari kesenangan. Jadi kalau naik ini senang? Nah. Oh, coba Rik. Rik. Lah, kok susah? Ya, bilang naik. Naik ini senang. Nah, pegangin kepala gue tuh coba tuh gimana ini. Sama sepeda. Tinggi. Ini tingginya 2,5 meter. Terus yang buat siapa kalau gini? Saya. Oh, Anda yang buat, Anda yang jual? Ada. Dipakai sendiri. Dipakai sendiri. Buat sendiri-sendiri aja kita bikin. Oh, ini buat sendiri-sendiri? Aslinya dari apa? Sepeda biasa atau? Dari pagar. Custom nih. Custom. Besi bekas. Oh, besi-besi bekas. Iya. Oh, tapi ini dibawa jalan-jalan gitu? Bawa jalan-jalan. Muter-muter? Kalau car free day. Car free day? Car free day. Oh. Boleh nggak apa-apa juga bisa, Pak Polisi sekarang membahayakan buat orang lain juga gimana? Kan keluarnya setiap CFD doang. Iya, CFD doang. Keluarnya setiap hari minggu. Oke. Anda naik ini gimana caranya coba? Didorong dulu ya, terus? Naik ini baru duduk. Jadi satu, dua. Naik ke atas. Naik pedal baru duduk. Iya. Oh, nggak bisa pasang lift, Mas? Oh, pakai lift. Ini kan pegangannya di sini. Iya. Tapi remnya di sini. Iya. Ini remnya. Iya. Terus gimana cara makin? Coba lepas tangan satu. Lepas tangan satu, lepas rem gitu. Dan ini jalan, Mas. Oh, bukan fiksi ya berarti ya? Bukan. Oh, oke. Okay. Bisa nggak contohin saya pengen lihat naiknya gitu? Pelan-pelan gitu, bisa nggak? Pegang, iya. Dipegangin deh sepedanya deh. Sepeda temennya, coba temennya pegangin sepedanya. Jangan didorong dulu, nggak usah didorong. Harus tahu sabar. Iya. Satu, dua, tiga. Oke. Okay. Baru duduk. Ada yang mau nyoba gak? Gak apa-apa sekali, belum pernah jatuh di TV kan? Masa nyumpain jatuh? Enggak, ada siapa? Ada yang mau nyoba? Ada yang mau nyoba gak? Yang cowok ada kita pegangin. Kita pegangin. Langsung mau coba? Oh tuh. Satu tuh. Sini gak apa-apa, ayo. Ayo. Baru cowok. Namanya siapa namanya? Holis. Holis, oke. Okay. Holis silakan mempermalukan diri sendiri. Dibantuin. Oh iya, oh iya. Dibantuin. Gimana caranya? Di sini. Di sini, Lis. Oke. Okay. Target kita patah satu, Lis. Oh, dari kiri. Oh, jangan percaya dia, Lis. Dari sini, Lis. Oh, jangan. Expertnya itu. Tangan pegangan. Baca doa dulu. Nah, saya juga bisa. Nah, kaki kiri nyetepan buat. Ya. Baru injak ke atas. Di kanan. Iya. Ya. Ini naik. Ya. Naik. Hati-hati kantong menyan. Oke. Okay. Kaki kiri. Terus. Injak. Nah, jangan itu dulu. Oke. Okay. Iya. Ya. Aku coba. Biasa, Olis. Oke, Olis. Gimana rasanya di atas sana, Olis? Bisa enggak ya? Dikit aja. Hah? Serem. Ini serem. Apa? Oh, sama aja. Anda bawa sini maksudnya? Ini mau nyoba. Oh, atau? Pegangin Mas. Ayo, pegangin. Wah, ini nggak ada giniannya lagi, pecah nyangkut di betis saya nih. Mas, bener Mas? Iya, gua pegangin. Bener nih. Kaki kemana dulu? Kaki kanan. Kaki kanan.
sini. Kaki kanan ke dengkul, Rick. Nah, sini. Iya. Kaki kiri injak kiri, ke depan. Tuh, kocak-kocak tuh. Bisa, bisa. Oh, gitu. Kaki kiri sini, ke belakang di muter. Eh, Masya Allah. Sepeda apa gue tinggiin sepeda ya? Sadel. Ini ke belakang. Sadel, sadel, sadel. Injak sadel. Oh. Jangan hadap sini ya. Wong sadel kebalik, kebalik. Oh, kebalik. Kebalik. Betul. Ya. Puset. Ya. Kayaknya lepas. Pulang, pulang. Ayo ngadu. Ayo. Jangan lo. Iya, iya, bro. Oke, turunnya, turunnya gimana turun? Tahan dulu, dia dulu. Nah. Lompat. Salah pegang. Luar biasa. Oke, sekarang kalau kalian yang naik secepat apa coba contohin? Sambil jalan. Sambil jalan Mas di sono Mas. Di sana. Mundur dikit biar ada ancang-ancang stepnya. Ah, Anda di sana. Oke, Anda di sini Mas. Di sini depan saya Mas. Iya. Ngapain? Hah? Ngapain? Ya, kalau jatuh kan dia duluan. Oh iya itu. Wes. Terus. Ini sebenarnya bisa belok enggak sih? Kalau jarak segini sih kurang. Kurang sih rada lebaran. Mesti rada lebaran. Pernah enggak Anda lagi naik ini terus jatuh gitu? Sering. 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 Oh, memang nyari penyakit berarti. Paling jauh mana ke mana dengan main sepeda ini? Kalau pernah yang mana? Oh, yang ini ke Bekasi. Jakarta Bekasi. Jatuh. Pernah landingnya apa turunnya pas jatuh di atap mobil atau gimana gitu? Kalau yang pernah di motor orang. Di mana itu? Orang-orang lagi diparkirin. Cerita, coba-coba cerita sini-sini. Gimana? Motornya sini, gimana? Gue pegangin sepedanya kayak lu masalah sama sepeda. Nah, lu cerita deh, gitu-gitu. Ini kan mas jalan. Ah. Ini jalan motor, nih. Motor, ah. Berhenti mendadak. Berhenti mendadak. Saya di belakangnya, spontan daripada saya dibanin orang, mending saya yang jatuh megang sepeda. Pas jatuh, saya duduk di motor. Nyemplak di belakang? Iya. Orangnya kaget tuh? Kaget. Iya, kaget. Nah, latihan berapa lama sampai lancar? Kalau saya cuma 3 hari. Anda cuma 3 hari? 3 hari. Kenapa mau buat sepeda ini lihat dari siapa? Lihat dari siapa ya? Nggak lihat dari siapa-siapa sih. Oh. Cuman kepikiran aja. Anda yang pertama kali buat? Iya. Oh, dia yang pertama kali buat? Iya, iya. Oh, terus yang lain nyontek gitu? Kalau ini generasi keduanya. Hah? Generasi kedua. Ini generasi kedua? Mereka? Yang pertama pada pensiun. Anda generasi? Pertama. Yang pertama mana? Oh, pensiun. Pada pensiun? Pensiun. Oh, tobat lah ya. Insya Allah, insya Allah. Pada sibuk. Ya udah, habis berapa duit kalau mau bikin sepeda gini? Kurang lebih sekitar 800 ribu. Sekitar 800 ribu. Kenapa nggak dijual? Kan lu bisa buat, kenapa nggak jual korang-korang? Kalau orang mau sih, boleh. Oh, jual tapi belum laku sampai sekarang gitu ya? Belum ada yang berani. Belum ada yang berani beli atau belum ada yang berani coba? Berani coba. Ah, itu lu mau nggak beli ini 800 ribu? Oh nggak usah katanya, udah berarti memang sulit menjualnya, sulit. Susah okay, juga, baik. Ya. Oke, okay. Dene, thank you. Yeah. Terima kasih banyak. Intinya, thank you. Oke, silakan, silakan naik ke sana lagi. Atraksi silakan lagi, atraksi boleh. Lagi. Ini rata-rata 2 meteran ya mas, 2-3 meter. Oke, okay, baik. Habis ini kita akan ada atraksi lainnya, jadi jangan mana-mana, tetap di Hitam. Kita pura-puranya kayak gitu ya. Yang beneran dong, Mas. Jangan. Eh, nggak apa-apa. Dia maksudnya. Iya, oh, nggak apa-apa. Jangan, jadi pentalannya lebih real.